Walaupun telah sebulan berlalu selepas banjir melanda beberapa kampung di rantau panjang Kelantan, keadaan jalan yang rosak teruk masih belum dibaiki oleh pihak berkuasa. Justeru keadaan jalan yang pecah dan tidak rata sehingga boleh menyebabkan kemalangan itu perlu segera diselenggara agar tidak membahayakan penduduk. Keluhan itu disuarakan penduduk di Kampung Kubang Rambutan yang bimbang jalan sepanjang 6 km terbiar tanpa dibaiki. Ia menjadi laluan utama hampir 1,000 penduduk termasuk dari Kampung Kok Pau, Kampung Degung dan Kampung Padang Bukit untuk ke Pekan Rantau Panjang dan Kota Baru. Penduduk mendakwa keadaan itu juga menyebabkan beberapa kemalangan berlaku sebelum ini. Duh, baru ni adik kita di Kota Baru ni dia main sama kita. Pati ada kelik tu situ. Kita kata lama dia bentuk apa tu. Kita turun bawa lapu apa kereta jatuh perut situ. Duk sengen. Oh, tak tahu lah muka malas dekat cuma. Lama juga lah dia golek batu besar pakai kita kelik ambil papel jek ke apa naik tayar sebelah tu. Lama juga lah di situ. Aduan telah dipanjangkan kepada pihak berwajib namun tiada tindakan susulan. Keadaan menjadi lebih berbahaya ketika waktu malam kerana keadaan yang gelap. Ni berjalan ni kita nak balik gimari-gimari, jalan punah. Jadi masalahnya takut jatuh ke malam, tak memang bahaya lah jalan ni abadi ni. Nak ayak ni. Minta tolong kepada pihak-pihak berkenaan ni. Mari repair jalan ni lah. Mereka berharap pihak berkuasa tempatan PBT segera bertindak.